بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته إن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين nah. بسم الله الرحمن الرحيم نويت <applause> تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا, وتذكرا ونفعا والإندفاع والإفادة والاستفاده والحس على التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء مرضته وقربه وثوابه وحسن الخاتمه مع في والعافيه <سؤال> وصلاه العاقبة <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Fa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Qala musanniful kitab rahimahullah Wa ghafara lahu wa liwalidih Wa nafa'ana bihi fiddarain Allah maftah kulubana Futuhal arifin Wa bihidmatika Wa ansur alina birahmatika Ya arhamar rahimin Ila anqal Masih membahas tentang Hukum akal wajib, mustahil, dan jais. Kenapa ini dibahas dulu? Karena yang nanti akan kita bahas dari sifat-sifat Allah, isinya tidak lepas dari wajib, mustahil, jais. Maka, pembahasan ini didahulukan sebelum membahas sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul dan juga untuk memberikan pengetahuan antara perbedaan wajib pada hukum syar'i, wajib pada hukum akli dan yang lainnya. Karena namanya sama-sama wajib, jangan sampai nanti salah meletakkan ini wajibnya wajib apa nih? wajib pada hukum akli atau wajib pada hukum syari, nah ya semua wajib yang berkaitan yang diletakkan wajib itu pada Allah atau wajib itu diletakkan pada Rasul maka wajibnya pasti wajib akli. Kalau ada wajib diletakkan pada perbuatannya manusia maka pasti wajibnya wajib syari bedanya di situ jadi kamu harus bisa ngamatin oh ini bedanya di mana sih antara wajib syari sama wajib akli oh bedanya wajib akli itu wajibnya diletakkan kepada sifat-sifat Allah dan para Rasul seperti wajib bagi Allah wajib bagi Rasul kalau ada kalimat begitu, mesti wajib yang dimaksud. Wajib akli yang maknanya sesuatu yang tidak pernah tiada. Tapi kalau ada kalimat wajib kepada manusia untuk mengenal Allah, siapa itu? itu? Wajib syari' Karena wajibnya diletakkan kepada manusia pada perbuatan manusia maka itu masuk khitab syari khitabullah maka namanya wajib syari <tuh> yang pengertiannya siapa yang mengerjakan dapat pahala yang meninggalkan dapat dosa wajib syari juga ada dua ada wajib usul, ada wajib furu. Wajib usul itu wajib pokok artinya siapa yang mengerjakan dia terhitung orang Islam dan siapa yang meninggalkan dia terhitung orang kafir. Maka ini untuk memisahkan antara wajib usul dan wajib furu. Ini ulama berbeda-beda pendapat seperti Mengenal Allah, mengenal Allah itu masuknya wajib mana nih? Masuk wajib usul atau masuk wajib furu, Usul itu maknanya pokok, wajib pokok. Kalau buruk, wajib yang cabang gitu. seperti orang yang sholat, orang puasa, orang haji, orang zakat dalam kategori hukum syari itu masuknya hukum wajib puruk artinya siapa yang ngerjakan itu semua dia akan dapat pahala lah ada pula yang mengkelompokkan nanti wajibnya masuk dalam wajib usul wajib usul yang bagaimana wajib pokok seperti apa iman kepada malaikat iman kepada adanya Allah siap kalau nggak iman gimana Hah? kafir, berarti wajib imannya masuk, wajib usul gitu loh kalau wajib sholat, masuk wajib puru, gitu loh Jadi, itu itu isinya wajib syari ada dua ada wajib usul, ada wajib puru iman kepada hari akhir, iman kepada surga neraka iman kepada para malaikat iman kepada kitab-kitab terdahulu itu masuk wajib usul siapa yang nggak iman itu hukumnya kafir lah kalau mengenal Allah masuknya kemana lah ini ulama, ulama beda pendapat sebagian mengatakan oh mengenal Allah masuknya usul kata lain oh enggak mengenal Allah masuknya furu ini ada beda pendapat antara ulama lah yang paling banyak, yang paling kuat, yang mana yang paling kuat pendapatnya? Jumhur ulama, rata-rata pendapat para ulama mayoritas. Nah, rata-rata mayoritas ulama, ulamanya siapa? Ulama ahli fikih. Gitu ulama ahli fikih berpendapat mengenal kepada Allah makrifat Allah dengan menggunakan dalil itu masuknya wajib furu itu pun wajibnya apabila punya kemampuan berpikir artinya seorang itu punya kecerdasan dia bisa mikir bisa mengenal berbagai macam hal lah ketika kemampuan itu nggak digunakan mikir tentang sifat-sifat Allah maka dia dosa dengan meninggalkan nazar, meninggalkan meneliti nazar itu apa? Meneliti kamu kalau pengen tahu sesuatu kan diteliti ini apa ya? Ini apa? itu meneliti itu ketika meneliti menggunakan akal namanya nazar. Kalau nggak punya kemampuan gimana? Kalau nggak punya kemampuan, oh kalau nggak punya kemampuan nggak dosa. Artinya akalnya lemot, akalnya lemah. Dia hanya bisa <tuh> mengikuti pendapatnya orang lain. Maka ketika status kondisinya dia begitu, maka dia nggak wajib untuk nazar. Boleh saja dia mengikuti pendapatnya orang lain dalam masalah iman kepada Allah. Lah pendapat ulama yang sedikit di antaranya siapa? Imam Sanusi, Imam Ibnul Arabi, Imam Haromen. Itu di antara ulama-ulama yang khusus yang mereka memang ahli tauhid, mereka mengatakan bahwa nazar kepada Allah, mengenal Allah dengan dalil, dengan ilmu itu wajib usul. Siapa yang nggak kenal ini Maka hukumnya dia nggak beriman Maksudnya begini Hukumnya orang yang Ikut-ikutan Hukumnya orang yang ikut-ikutan Mengenal Allah Dan orang yang nggak tahu tentang Allah Itu sederajat Loh Begini Orang yang kafir kenal Allah enggak? Dia tahu enggak kalau Allah Tuhan? Enggak tahu. Nah, orang yang ikut-ikutan dengan bapaknya tahu enggak kalau Allah Tuhan? Enggak tahu. Gitu loh. Maka kata Imam Sanusi, status kamu masih sama, gitu loh. Dari arah di hati kamu enggak tahu kebenaran. Apakah Allah itu Tuhan atau bukan? Tuhan, orang kafir juga nggak tahu apakah Allah Tuhan atau bukan. Tuhan, orang yang ikut-ikutan juga nggak tahu apakah Allah Tuhan. Nah, status yang begitu berarti kedudukannya sama. Tak Imam Sanusi: "Kamu kalau taklid masih kafir, kafir juga." Gitu loh, kenapa? Karena kedudukan kamu masih sama dengan orang kafir. Artinya masih sama-sama nggak tahu yang sebenarnya apakah Allah Tuhan atau bukan. Lah kamu yakinnya apa? Saya yakin Allah Tuhan. Kata siapa? Kata bapak saya kan. Lah kamu tahu nggak kamu nggak tahu. Yang sebenarnya Allah itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nggak tahu. Ini berat nih begini. Itu loh. Ketika kamu berstatus seperti itu Berarti kamu masih berstatus sama dengan orang kafir Sedangkan iman kepada Allah Mengetahui Allah itu betul-betul Tuhan nggak boleh katanya Kamu harus sampai pada pembuktian Kalau Allah betul-betul Tuhan Kalau kamu masih katanya Berarti status kamu sama orang kafir masih sama masih nggak bisa yakin kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Nah, bedanya apa sama orang yang taklid ulama karena berbeda pendapat. Oh, beda. Kalau orang yang taklid masih mau mengerjakan perintah Allah gitu loh, walaupun dia itu percaya kata bapaknya di hatinya itu nggak yakin dengan kebenaran artinya nggak tahu sendiri tapi dia masih mau ngerjain perintah masih mau taat masih mau ibadah gitu loh nah, makanya kata Imam Asanusi As orang yang taklid itu imannya nggak sah kenapa nggak sah karena statusnya masih belum punya keyakinan Sedangkan seorang Muslim harus yakin, kalau Allah itu Tuhan. Yakin itu apa? Yakin itu apa? Yakin itu apa? Yakin itu tahu pasti kebenarannya, tahu pasti tanpa ada keraguan. Bukan. Yang penting kan, saya enggak ragu lah. Kamu enggak ragu itu tahu enggak? Kalau enggak ragu itu enggak tahu, lah Gimana gitu loh, enggak yang dimaksud enggak ada keraguan? Maksudnya tahu, kayak contoh begini: satu, se, apa, dua, ditambah sepuluh, berapa? Kamu yakin? Yakin? Yakinnya yakin karena ilmu, apa ikut-ikutan? Nah, beda sama begini. Ini di tangan saya ada koin nih. Kanan apa kiri? Oh kanan, yakin, yakin. Itu bukan yakin namanya. Karena kan nggak pakai ilmu kan? Nah, yakinnya begitu nggak bisa disebut yakin. Saya yakin bapak oh, saya benar. Orang Kristen juga yakin bapaknya benar. Orang Buddha juga yakin bapaknya benar. Jadi yakin itu nggak bisa tebak-tebakan. Oh saya mantep dah yang kanan. Saya mantep bapak saya benar. Nggak boleh begitu yakin itu. Harus pakai ilmu Gitu loh. Makanya Imam Sanusi mengedepankan orang itu harus pakai ilmu untuk sampai pada mengetahui Allah itu betul-betul Tuhan. Kalau masih katanya doang, masih nggak sah lah nggak sahnya di mana nggak sahnya nanti di akhirat di dunia dia tetap orang Islam walaupun dia ikut-ikutan katanya orang lain gitu loh masih kita hitung orang Islam masih sholat sama kita masih jamaah tapi nanti di akhirat mereka sudah nggak diterima imannya kenapa karena menghilangkan di hatinya nggak ada keyakinan di hatinya nggak ada pengetahuan kan perintahnya fa'lam anahu la ilaha illallah perintahnya bukan apa yakinlah perintahnya bukan pahamilah perintahnya bukan bacalah perintahnya bukan ikutilah pendapat orang lain perintahnya bukan apa, dengarkanlah bukan, tapi ketahuilah gitu loh Berarti kamu itu nggak boleh ikut-ikutan, harus pinter gitu loh. Lah untuk sampai pada mengetahui Allah itu betul-betul Tuhan gimana? Ya pakai dalil, pakai ilmu, pakai pengetahuan, pakai pembuktian, bukan pakai ikut-ikutan. Lah boleh nggak saya ikut-ikutan? Boleh ikut-ikutan pada taraf pembelajaran. Kayak kamu sama saya, kamu kan ikut pendapat saya kan pertamanya kan. Terus saya ajarkan gimana kamu lepas dari saya. Agar kamu bisa berdiri sendiri. Saya ajarkan bagaimana caranya ngerti dalil, caranya nyusun dalil, caranya memahami dalil hingga nanti setelah lepas dari saya, kamu berdiri pendapat kamu sendiri dengan dalil yang kamu pakai gitu loh. Bukan kata Habib begini Oh berarti masih ikut ikutan. Udah nggak boleh kata saya nggak boleh. Pertamanya kata saya. Pertamanya kata Imam Sanusi. Pertamanya kata Imam Ashari. Tapi setelah kamu tahu dengan dalil, maka kamu berdiri pada pendapat kamu sendiri. Gitu loh. Sudah bukan lagi ikut pendapatnya orang lain. Ini yang dimaksud Imam Sanusi bahwa ngaji tauhid itu masuknya wajib usul karena berkaitan sama sah atau enggak sahnya keimanan seseorang. Kenal Allah yang mendasari ibadah kita kepada Allah itu kenalnya harus pakai ilmu, enggak boleh pakai ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Jadi ada dua pendapat di kalangan ulama yang pendapatnya paling masyhur gitu loh pendapatnya dipakai dua itu atau mau pakai pendapat jumhur ulama yang mengatakan sah tapi dosa atau pendapat Imam Sanusi apa enggak sah nanti di akhirat jadi Seminim-minimnya ulama berpendapat Orang yang ikut-ikutan tentang ketuhanan Hukumnya dosa Itu seminim-minimnya Yang paling berat kafir di akhirat dunia sih mukmin kelihatannya tapi di akhirat nanti dia nggak terhitung orang mukmin kenapa karena dia nggak punya keyakinan kalau Allah itu betul-betul Tuhan sedangkan kamu harus yakin seyakin yakinnya kalau Allah itu betul-betul Tuhan dan yakinnya harus pakai ilmu pakai dalil pakai pengetahuan bukan pakai Beritanya orang lain, kan ilmu kita itu untuk mengetahui sesuatu, pertama dasarnya kan pendapatnya orang lain, katanya, kan kita percaya, oh katanya si Anu, apalagi yang ngomong orang tua kita, yang ngomong guru kita, yang ngomong orang tokoh-tokoh yang kita seperti dalam Al-Quran di Quran diingatkan apa nanti orang-orang yang ikut-ikutan ketika dia dimasukkan neraka oleh Allah mereka mengatakan duh andai dulu saya tidak menjadikan si fulan panutan saya andai saya nggak menjadikan si fulan saya percayai saya nggak begini sekarang loh jadi mereka masuk neraka hanya gara-gara apa? Menyandarkan keselamatan hidupnya pada pendapat orang lain. Ini kan tak. Hidup kamu, keselamatan kamu yang selama-lamanya hanya kamu sandarkan pada pendapatnya orang. Waduh, 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 waduh. Itu gobloknya apa? Enggak, enggak ketulungan itu. Nah kecuali pendapatnya kamu sandarkan kepada apa seorang yang kamu tahu oh ini nabi ini Al-Qur'an ini hadis kenapa Al-Qur'an nggak bakal salah kalau saya percaya kata Qur'an pasti benar nabi nggak bakal salah kalau nabi yang ngomong pasti benar gitu kan nah di Al-Qur'an juga itu ada teks ada konteks. Kalau kamu pegang sama teksnya Al-Quran, tapi konteksnya beda, ya salah juga. Percaya sama Quran itu selamat. Kalau teksnya kamu pegang, konteksnya pun kamu pahami, gitu loh. Eh? Nah, kalau teksnya kamu pegang, pegang konteksnya nggak kamu pahami gimana? Ya tersesat juga, kayak orang yang mengatakan kalimat innallaha ala Allah itu bersemayam di atas langit ini ada dua kalimat nih ada istawa ada arsh istawa sama arsh arsh itu apa arsh kalimat arsh di Quran banyak ada yang diletakkan kepada Allah ada yang diletakkan kepada Nabi Sulaiman, ada yang diletakkan kepada Ratu Bilqis. Apakah ini mu, wahai Bilqis? Nabi Sulaiman ngomong, "Siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis ke sini?" Kalimatnya pakai apa? Arsh. Berarti Arsh namanya apa? Singgasana. Ada kalimat yang kedua namanya istawa. Istawa ini di Al-Qur'an punya empat pengertian. Yang pertama, maknanya tinggi. Yang kedua, maknanya naik. Yang ketiga, maknanya menetap. Yang keempat, maknanya sempurna. Apa naik? Tinggi, menetap, sempurna. Empat ini gak boleh semua bagi Allah, karena kalimat istawa itu di Quran nggak hanya untuk Allah ada kalimat istawa untuk malaikat Ma Jibril ada kalimat istawa untuk Nabi Musa ada kalimat istawa untuk Allah jadi istawa nggak cuma untuk Allah lah makna yang empat tadi itu hanya untuk malaikat Ma Jibril atau untuk Nabi Musa nggak boleh empat ini diletakkan kepada Allah nggak boleh Nyambung gak nih? Lah, di zaman Nabi <tuh> ditanya sama Imam Malik nih. Imam Malik, saya mau nanya dong, Imam Malik itu di antara Imam Salaf setelah Imam Abu Hanifah kurunnya 100 tahun pertama itu. Imam Malik, saya mau nanya dong, pengertiannya Allah itu apa? Di ares pengertiannya apa? Kata Imam Malik apa? Allah di ares itu tulisannya kita imani, lafadznya kita imani, caranya bagaimana kita nggak tahu, caranya gimana kita nggak tahu. Nanya masalah ini bid'ah, Nanya masalah istawa bid'ah. Jadi jangan kamu nanya. Itu modalnya orang goblok untuk menolak menjawab gitu loh. Pakai kalimatnya Imam Malik. Bid'ah nanya. Ayo nggak boleh nanya. Ayo sana sana sana. Kan sakit kita. Lah maksud Imam Malik apa? Maksud Imam Malik di zaman Nabi para sahabat ketika Nabi cerita Allah ala arsyistawa sahabat nggak ada yang nanya. Kok bisa nggak nanya? Karena sahabat ketika teksnya disampaikan Nabi, konteksnya sahabat tahu nggak mungkin empat ini bagi Allah. Begitu loh. Hingga nggak nanya lagi paham udah nggak mungkin Allah menempat nggak mungkin Allah naik nggak mungkin Allah itu di tempat yang tinggi gitu kan jadi mereka nggak nanya lagi yang kaya apa Nabi mereka pegang mukhola fahlil. Selesai. lah orang setelahnya sahabat yang ketemu Imam Malik Kepandainya nggak kayak sahabat makanya nanya maksudnya apa bersemayam itu apakah yang empat ini boleh kita pakai Gak boleh yang empat ini. Terus makna yang layak apa? Gitu loh. Oh makna yang layak Allah itu menguasai. Allah menduduki maknanya menguasai. Bukan menduduki maknanya menempati. Bukan. Jadi ada teks dan ada konteks. Jadi kalau kamu mau, oh saya mau mau taklid aja lah, saya mau iman sama Quran sama hadis, iman sama teksnya harus cocok sama. lah kalau kamu konteksnya nggak tahu juga, ya sama-sama kafir juga. Jangan dikira kalau pegang Quran pasti selamat. Banyak orang pegang Quran kesasar karena nggak ngerti konteksnya. Lah kira-kira Nabi dulu nyampain ke sahabat teksnya doang apa konteks disampaikan? Nah iya dong, sahabat nggak mau terima. Eh sahabat, ini Quran begini bunyinya, ya percaya dong kamu. Gimana sih nggak bisa lah. Nabi dengan jalan pikirannya, dengan argumentasinya menjelaskan bagaimana makna konteks ini, bagaimana hingga sahabat, oh ini bener, ini cocok, ini gitu loh. Jadi jangan sampai Anak-anak kita, kedudukannya sama dengan orang-orang di luar agama Islam. Kenalnya ya Allah, hanya katanya, bukan tahu seyakin-yakinnya kalau Allah itu Tuhan. Perintahnya, kamu suruh yakin, seyakin-yakinnya kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Caranya gimana? Saya tahu kalau Allah Tuhan, ya pakai dalil kayak gini kamu caranya gimana tahu kalau ini Rizal gimana tahu caranya ini Bang Rizal kamu caranya tahu gimana ya kenal sifat-sifatnya Rizal kalau ada orang lain ngaku Rizal kamu percaya enggak kamu tolak kenapa sifat Rizal enggak ada pada kamu gitu loh saya yakin kalau Allah itu Tuhan gimana yakinnya? ya karena sifat-sifat Tuhan ada pada Allah nah, Kamu tinggal belajar sifat Tuhan Nanti kamu yakini sifat Tuhan ada pada Allah Selesai Kamu sudah keluar dari taklit Kenapa enggak mau gitu loh Kan aneh Mendingan milih Terus saya mau percaya aja lah katamu. Lah akal kamu untuk apa Sama aja begini Kamu dikasih motor Eh hey, motor pakai ya setiap hari kamu lapin dulu kalau mau keluar kamu tuntun eh, mau kemana mau ke kantor eh naikin dong jangan saya mau jalan aja lu waras apa udah dikasih motor tiap hari dilap waktu keluar dituntun lah ngapain punya motor kalau begitu gitu loh kayak orang wahabi ngomong begitu Allah 'ala Pokoknya Allah itu duduk di atas singgasana. Tapi caranya kita enggak tahu. Gimana sih? Kok duduk di atas singgasana tapi caranya enggak tahu. Caranya jengking mau bilang begitu. Caranya jongkok gitu. enggak pakai pantat enggak jongkok duduknya gitu loh. Kok caranya gimana? Kalimat mengatakan Allah itu duduk udah salah. Kata Sultanul Kalam. Siapa Sultanul Kalam? Ada Sultanul Aulia, ada Sultanul Kalam, Sultanul Ilmu Kalam. Siapa Imam ar razi Orang yang punya seribu dalil untuk membuktikan tentang ketuhanan. Kata Imam ada empat kemungkinan memahami makna teks Al-Quran. Yang pertama, menggunakan akal. Akal yang dipakai, Qurannya dipakai, teksnya dipakai, akalnya dipakai. Gimana? Akal mengatakan Allah nggak mungkin menempat. Ya. Quran mengatakan Allah menempat. Kalau dua-duanya dipakai, sinkron enggak? Enggak. Atau dua-duanya enggak dipakai, akal enggak dipakai, Quran enggak dipakai, lebih sesat ini. Yang pertama dipakai dua-duanya dengan apa adanya enggak nyambung. Dua-duanya enggak dipakai lebih rusak. Hah? atau pakai satu meninggalkan yang lain oh cukup teksnya aja kita pakai akal kita buang rusak eh? terus gimana yang keempat yang cocok akalnya dipakai memahami Quran oh Allah nggak menempat nggak mungkin menempat terus teksnya ditakwil itu mestinya jadi yang cocok begitu baru ketemu gitu dong kalau nggak begini nggak akan ketemu ente selamanya. Lah Wahabi pakai yang mana? Eh? Kan nggak nyambung. Atau Wahabi pakai yang ketiga. Tag-nya diterima, akalnya nggak nyambung. Jadi caranya cuma pakai yang keempat. Akal kamu jalan. Kenapa? Karena akal ini utama untuk paham konteks akalnya jalankan dulu lah teksnya nggak cocok sama akal gimana? teksnya di takwil gimana takwilnya yang layak bagi Allah nah begitu pun paham tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala jadi akal harus digunakan untuk memahami konteks sifat-sifat Allah jangan sampai nanti tulisannya dipegang tulisannya diimani tapi maknanya nggak nyambung jangan sampai demi iya jadi wajib ada dua ada wajib akli ada wajib syari kamu harus bisa bedain keduanya wajib syari juga ada dua ada wajib usul ada wajib furu maka termasuk ngaji tauhid itu dibedakan oleh para ulama Sebagian ulama ngomong masuknya wajib Buruk sebagian lagi ulama ngomongnya masuk wajib usul. Tinggal kamu mau pakai yang mana? Orang yang akalnya sehat, orang yang himahnya untuk selamat itu besar, keinginan dirinya biar selamat yang selama-lamanya itu besar, dia nggak akan mungkin menyandarkan keselamatannya pada orang lain saya mau tahu sendiri ini bener nggak ini jangan saya ikut deh sama kamu deh kamu ikut ya kamu selamat tergantung dia kamu ikut ya celaka tergantung siapa dia yang kamu ikut itu siapa gitu loh kok tahu-tahu kamu sandarkan keselamatan kamu pada dia ini harus dipikirkan baik-baik jangan sampai kita letakkan hal itu kita gampangkan hal itu apalagi sampai kita menyerahkan hal itu kepada orang lain maka orang yang akalnya sehat himah keselamatannya kuat nggak akan mau menyandarkan itu pada orang lain begitu saja dia pasti akan mencari sendiri bagaimana fakta benernya kecuali orang yang nggak punya himah udahlah apa aja les, lah yang penting beres lah lo yang beres bagaimana orang bener aja kakak kak, kok beres gimana sih jadi yang yang tiap hari kayaknya pergi ke gereja, ke pura, ke wihara, tiap hari bola rutin, itu masih menyandarkan keselamatan dirinya kepada orang lain. Dia belum mencari sendiri apa sih fakta kebenaran yang buat saya selamat itu bagaimana sih? Itu dong. Kalau mereka dibukakan kenyataannya, mereka nggak bisa kayak gini. Kan semua orang pengen pengen selamat apa enggak? Itu semua orang apa enggak? semua manusia, ya semua orang pengen dia selamat dunia sampai, lah terus jalannya untuk selamat mana? kata si Anu, ini jalannya, kata si Anu, ini jalannya, kata ini, ini jalannya, oh, udah banyak jalan nih. Nah terus kita ukur, yang menjamin ini jalan selamat mana? Yang menjamin ini selamat yang mana? Yang menjamin ini selamat yang mana? Kamu harus tahu itu, kalau enggak saya memilih yang mana ya yang enak-enak aja lah oh, itu kamu nggak beres oh saya mau ikut Injil nah. <tuh> tanya Injil ini tagnya tag tek asli nggak tanya oh bukan asli aslinya mana nggak ada tag aslinya nggak ada oh nggak ada salinannya ada nggak enggak ada juga salinan salinannya ada nggak ada juga nah terus ini yang yang ngaku ini bener siapa yang ngomong ini bener gitu loh yang bisa menjamin ini bener siapa kan begitu mikirnya kan saya nggak bicara Quran saya ikuti nggak Quran ditanya ini bener nggak bener ini dari mana teksnya dari Nabi aslinya mana ada salinannya ada ada yang nulis siapa jelas orangnya begitu kan jadi dari arah itu pun kamu bisa tahu bagaimana caranya kamu cari selamat gitu loh. Enggak, Yang penting saya percaya aja lah. kayak gini loh. Cerita maling kundang. Sama cerita penyalipan. Sama-sama cerita enggak? Cerita. Cerita maling kundang diceritain enggak? Diritain. Saya bertanya, ada saksi matanya enggak? Ada enggak? Gak ada. Mana? Arti saksi mata yang nulis kejadian ada enggak? Enggak ada. Cerita sama cerita sampai sekarang. Saksi matanya siapa enggak tahu. Yang nulis kejadian siapa enggak tahu. Sama dengan penyalipan. Penyalipan, saksi matanya banyak. Tapi saksi mata yang nulis langsung saya lihat. Dan saya nulis, enggak ada. Jadi kalau kamu ya saya yakin penyalipan benar, yang membuktikan benar mana? Sama kayak maling kondang ceritanya, yang, yang yang ini cerita benar siapa gitu loh? Fakta kebenarannya mana? Gak ada coba. Terus dia percaya, saya percaya penyalipan. Gimana? Kok ini bisa percaya? Itu loh maksudnya. Jadi orang yang akalnya sehat, yang dia punya hima untuk cari benernya itu kuat, dia nggak mau sembarangan terima kebenaran. Dia akan korek, akan cari sampai titik jelasnya. Oh, ini baru benar. Gitu Hingga Sehingga sampai dia tahu betul mana yang harus diikuti, mana yang nggak harus diikuti. Ya, jadi ini kita membuka tentang wajib, mustahil, jais atau hukum akli harus dibedakan dengan hukum syar'i dan hukum adi. Ad insya Allah kita masuk yang akan datang bicara masuk sifat-sifat Allah yang pertama sampai sifat-sifat Allah yang ke-20 dari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala insya Allah a'lam bissawab wa ila hadratin nabi al-fatihah auzubillahi rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا ربنا وأننا أسرفنا على إشرفنا علينا توبة تغسل كل حوبة لنا عوراتي وأمين رأتي وأغفر ربي ومولدنا والأهل والإهواني وسائر الهلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه داد طعسي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة أما يسيف وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام <applause> عليكم ورحمة الله وبركاته